Hey guys, ini tempat Jonker Walk lah. So, malam dia memang macam ni. Ada banyak apa lampu-lampu yang cantik, yeah. So malam ini saya pergi, saya cuma jalan-jalan lah. Okay, ini tempat E Famosa. Orang dulu Portugal dia mari sini. Okay, kalau pagi memang macam lain sikit lah. Kalau malam lain, malam dia ada banyak lampu-lampu lah. Okay, so ini memang tempat yang sudah lama lah, sejarah. Okay, kalau you ada baca sejarah Malaysia atau ini E Famosa punya cerita lah. So ini ya, you boleh nampak lah, semua dibikin oleh ini orang Portugal lah, masa-masa dahulu. Ya, sekarang tempat ini tak macam dulu. Dulu itu kereta boleh sampai dalam. Sekarang ini tempat semua dia sudah buat itu pavement block. Okay, kereta memang tak boleh masuk, you cuma boleh jalan. Okay, kalau dulu saya ingat memang jam lah, jam teruk punya. Okay, ya, yang ini popular punya itu beca lah. Ya, ini hari itu, itu bukan peak hour. Dia cuma RM20 saja satu kali. Tapi tak jauh lah. Dekat-dekat, dia bawa you dekat-dekat saja. So, sejak keseluruhan ini sudah berapa tahun, memang sampai sekarang masih popular lah. Orang pun suka juga. Ini di salah satu simbol lah. Itu Jonker Walk. You boleh nampak sekarang ni itu Jonker Walk memang banyak banyak busy lah, orang pun banyak lah. Kalau COVID masa MCO ke di apa MCO CMCO ke, itu memang teruk lah. Okay, so sekarang macam ni memang semua business resume lah, back to normal. Okay, tapi banyak benda sudah mahal lah, semua naik harga. So ini video yang ringkas lah, you nampak ini beca banyak lah di sini. Ini building merah-merah, salah satu juga tempat yang sejarah adalah tempat yang bagi pelajar untuk belajar. Okay, ya, ini windmill lah, ini semua tempat yang sejarah. Memang boleh lah kalau you tengok itu. Itu street pun banyak besi lah. Okay, memang ada buat maintenance. Ini penting lah. Yang ini KTM, ini train yang sudah banyak lama. Yeah, so ini semua history, sejarah. Semua ini mak kiranya antik lah. Okay, so itu sebab banyak orang luar negara, turis, dia suka mari sini sebab dia boleh nampak benda yang lain, benda yang dulu-dulu, masa perang itu semua. Okay, yeah, so dia boleh nampak lah besi, ada maintain, ada well maintain, memang kiranya safe jugalah kalau you jalan sini, takut ada rompak ke, tak ada lah. Okay,